Yo guys, balik lagi bersama Kogami. Sekarang gue pengen ngelanjutin game Injustice. Gue pengen main Survivor. Di Survivor ini lo harus milih 3 hero. Bebas mau apa aja. Gue saranin seperti biasa yang paling gede levelnya, yang paling bisa berkolaborasi. Nah, di sini nih kalian harus survive ya. Di sini kita putar dulu roulette-nya. Nah, di roulette ini berisi apa? Banyak hadiah kayak game, terus kartu joker, terus gear card, ada augment card, ada gold, power credit. Ya diputar aja, nanti dapatnya yang mana itu yang bakal didapat kalau kalian menang. Di Survivor ini kalian terus main ya sampai jagoan kalian tuh udah mati gitu. Kalian nih kalau bisa pas muter tuh dapat metal kredit ya, karena itu lumayan banget tuh buat beli hero yang kartunya itu metal gitu, karena damage-nya gede, darahnya gede, lumayan buat kalian.
Nah, gue dapat last law tiket nih, kartu Joker. Ini bisa dipakai di akhir nanti buat dapat hadiah yang acak antara augment card, gear card, atau lu diketawain Joker. Oke, nih di atas level 5 nih udah lumayan sulit ya. Jadi kalau kalian emang udah nggak bisa ngelanjutin nanti surrender aja nggak apa-apa. Karena kalau kalian lanjutin hadiahnya tuh bakal hangus gitu kalau kalian punya karakter itu mati semua. Thank you.
Nah, ini yang ketujuh lumayan. Kita tadi udah muter apa roulette-nya. Kita dapat red shark. Nah, di sini tuh apa kita main nggak bisa pakai skill 2 ya. Skill 2-nya di disable. Ini tantangan sih. Cuman lumayan susah karena hero gua ini pakai skill 2 semua rata-rata, guys. Waduh, sayang banget gak kena. Nah, karena jagoan gue tinggal satu nih, tinggal Doomsday doang, usahain menang ya. Nah, kalian nih sebenarnya masih bisa punya kesempatan lagi gitu, karena kalian masih punya 3 kali bisa ganti hero. Kayak misalnya gini, yang tadi mati tuh diganti. Nah, aku masih ada sisa satu, tapi gue nggak mau ngambil resiko karena tuh susah gitu. Ini contohnya ya, karena tadi gue masih punya satu, jadi gue kira masih aman lah. Jadi kalau gua pun kalah, hadiahnya tuh nggak hangus.
Waduh, sakit banget ini Martian Manhunter. Nah, udah gue nggak bisa lagi nih ngelanjutin nih. Cuman sampai survival level 8 doang. Gue cash out ya. Nah, kita punya 5 nih. Jangan sampai dapat yang hahaha itu loh. Nanti diketawain Joker. Nah, lumayan nih gue dapat ginian nih, aduh. Nah, tadi kita udah main survivor. Lumayan ya, mode survivor itu untung banget sih buat kita. Cuman ini sebenarnya gue masih ada kesempatan lagi 4 kali. Cuman kalau mau main sekarang tuh mesti bayar pakai power credit 15.000. Ya, tapi menurut gua nggak usah lah. Oke, cukup sekian dari Kogami. Flash lari ke Surabaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.